aja neng. Oh gak ada sana aja. Lelaki emang. Gak apa lagunya. Bang di sini aja bang. Oh gak ada di sini aja. Oh bang di sini aja bang. Oh gak ada di sini aja. Ya coba 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 enggak perlu enggak usah pakai musik. Ah, Jen. Neng. Bang di situ aja. Beda ya? Beda. Beda sama tadi. Beda beda. Coba bait keduanya, Neng. Iya. Neng di sini aja, Neng. Bang di sini, Boy. yang tadi Wika Salim yang katanya dibilang suara aku jelek, hari ini aku minta ke tim, minta disediain backing vokal. Zahila, siapa yang bilang suara kamu itu jelek? Suara kamu itu gak jelek, cempreng. Nanti aku latihan, lihat ya kalau aku jadi penyanyi. Eh, tapi by the way, Yus. Why? Kenapa sih aku dibawa ke sini? Kan biasanya kamu bawa aku ke Loyo. Kenapa sih? Ya. Kan Loyo. Kenapa ih? Loyo maksudnya Loyo maksudnya langsung ayo. Iya. Kenapa aku tumben banget sih? Gak ada diskon. Gak. Gak ada duitnya juga, 150 lumayan. kita gak usah ke Loyo lagi. Terus? Pintu merah. Sama aja. Kenapa? Gini, ini antara you and me aja ya. Iya, kenapa? Apa sih? Sebenarnya ada secret. Secret apa? Secret. Ini, hari ini Adul itu mau ketemu mantannya. Adul kamu tahu kan? Abdul Latif itu. Abdul Latif. Kenapa? Adul itu mau ketemu mantannya. Yang paling dicintainya. Mantan terindah katanya. Terus aku harus ngapain? Kita mantau dia. Kita pura-pura di sini, pura-pura jadi manekin. Pura-pura jadi manekin, pura-pura gak lihat. Nanti kita pantau dan kita OTT. Operasi tangkap tangan langsung ya. Oke, kita OTT ya. Ya. Outfit of the day. Bukan, itu OTD. Oke. Sini, sini. Aku ngumpet di sini aja. Ya, situ, situ. Bang Adu. Aku, kok kamu ada di sini? Iya. Katanya mau ke salon. Aku tadi disuruh ngumpet sama Yusril. Sama siapa? Sama Yusril. Oh. Hei, sini. Hei. Enggak usah ikut sampean. Ada cewek gue. Lah iya, saya kan cuma ini bisnis. Ada apa-apa sama dia gue dong. Ya, kenapa lu? Walah, situ aja. situ loh sama temanmu di situ udah nunggu. Kon. Tadi kan kita sembunyi. Hiding. Sembunyi berpura-pura. Enggak usah langsung kamu gapin. Tapi aku tuh pengen nanyain Bang Adul ada di mana. Ih, kamu mah. Kamu mau ke mana? Ini suruh ngumpet Bang ngumpet ya? Sembunyi. Aku ngumpet dulu ya. Aku temenin sini ya. Okay. Gak usah, kamu situ ceritanya. Bang Adul boleh kamu nemenin aku? Sesuai skrip aja, kasihan Ustaz Maulana. Katanya tuh Adul gelisah saat Wika masuk. Belum, kan belum masuk. Oh iya belum. Oke, okay. Aku ngumpet ya Bang Adul. Iya. Aku juga ngumpet. Ya kalau ada apa-apa kasih tahu aku. Iya ya. Tos dulu dong. Ini aku disuruh Pak RT buat nganter paket buat Wika. Paket apa? Oh buat Wika. Iya, aku nggak tahu. Yang penting aku harus nyampein ini. Abang! Mikael, kamu kemana aja aku cari-cari, nggak ada. Kamu kenapa sih menghindar terus dari aku? Kamu takut sama aku, kamu benci sama aku, kamu marah sama aku. Paket.
paket. Dari Pak RT. Buat aku? Iya. Aku cari kamu juga buat buat ngasih ini. Kamu ketemu aku cuma mau ngantar paket? Iya. Gak yang lain lagi? Enggak. Kamu gak mau sama aku? Aku udah ada. Kan aku udah bilang, siapa? Jangan ngubur-ngubur aku lagi. Siapa? Sila. Sini. Ini. Lihat kelakuan ini. Ini siapa? Bang? Ini mantan aku yang dulu, yang pernah aku ceritain ke kamu. Kok ada di sini sih? Iya. Kamu ngapain di sini? Aku mau balikan sama Bang Mikael. Ya. Kamu mantannya dia? Iya. Waduh, aduh, makin gak beres kreatifnya. Makin gak beres kreatifnya, ya, makin gak beres. Aduh, dia mau balikan, cuman aku gak mau. Udah lah. Udah berjanji. Salah Bang Aduh. Beres. Paketnya udah saya anterin sesuai dengan amanah Pak RT. Ini Pak RT yang ngirim ke aku. Iya, aku yang ngirim ke kamu. Pak RT. Pak RT ngasih aku ular. Sini. Enggak. Itu mainan Pak Abdullah. Sama aja. Pak Abdullah tim sini, Pak Abdullah tim. Keluarin. Udah enggak tuh. Iya Pak RT, aku bingung deh. Padahal aku udah berkomitmen sama Bang Adul buat ngebahas-bahas yang dulu. Kamu dong tolong jangan ganggu Bang Adul. Tapi Bang Mikael katanya kemarin Bang Mikael pengen aku temuin lagi. Terus Bang Mikael mau mencoba untuk memperbaiki hubungan kita. Yang benar. Saya mah tahu dia makan mie aja harus dua. Mie aja dua, apalagi pasangan. Betul-betul. Gak setia. Ya udah, emang kamu mau sama Sahila atau sama aku? Aku udah komitmen dengan Sahila. Walah. Jadi tolong ya, kamu jangan ganggu Bang Adul. Jangan. Jangan ganggu. Jangan lagi ganggu. Sekarang kita dengerin lagi rungkak ya. Kenapa mundur? Pak cuma maju, pemilunya ditunda 2024. Bibir dikulum sama si Anton. Assalamualaikum para penonton. Apabila hidup kita tidak amanah, maka tidak akan berkah. Itu poin satu. Apabila kita korupsi, apa tuh? Maka hidup di jeruji besi. Itu poin dua. Yang ketiga. Poin tiganya, persatuan Indonesia. Itu sila ketiga. Poin kalah. Itu partai. Pancasila. Apa Dede? Kalau diselingkuhin gimana? Oh ini Mama Dede? Iya Mama Dede. Ini Mama Dada. Mama Dada. Aduh kepergok itu. Iya Mama Dede gimana? Astagfirullahaladzim. Hidup sudah hancur, haruslah bersyukur. Maksudnya apa ya? Hancur juga, hancur. Marsha. Oh bukan. Bukan Marsha yang terbaik. Marsha yang terbaik. Saya dapat inian paket sama Pak RT disuruh kirimin ke Wika. Ya saya kasih dong. Ah oh, banyak omong kamu. Kasar. Jadi siapa? Kasar. Emang kamu kesini mau apain pokoknya? Kalau mau kasih kesimpulan. Kesimpulannya apa? Apakah ada ustadz-ustadzah gitu kalau di acara ini? Bukan nah, saya emang. Enggak ada. Bukan. Nah saya mau kasih tahu ya pokoknya penonton di sini berkesempatan dapat umroh gratis. Gimana caranya Pak RT? Kalau mau ikutan kuis umroh di markas caranya gampang. Jawab pertanyaan ini ya. Dampak apa yang kamu rasakan dari program pengembangan UMKM? Ketik jawaban dan komentar kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Nah. Kita cari komentar yang paling bagus. Pastikan besok ikut lagi, ikutan terus. Betul. Ya. Nih kita tunggu. 1 menit dimulai dari sekarang. Satu pemenang akan berkesempatan memenangkan grand prize paket umroh yang akan kita umumkan setiap hari Minggu.
Yang di mana aja bisa berkesempatan ikut. Betul. Yang di Pekalongan juga. Bisa. Pekalongan apa? Bisa. Apa itu Pekalongan? Pekalongan baru peka setelah kehilangan. Jangan khawatir, Lumajang bisa Lumajang. Lumajang apa itu? Luka lama kan nama Lajang. Oke, habis ini akan ada Ustadz Maulana yang akan kasih tausiah. Tetap di markas. Cuma di Shopee.